Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Saudara-saudara pemirsa TVmu dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beragam karunia kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan keleluasaan untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan juga penuh dengan cobaan. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu kita syukuri dengan sebaik-baiknya, karena syukur merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Dengan bersyukurlah maka kemudian nikmat-nikmat itu, anugerah-anugerah Allah akan diberikan kepada hambanya yang bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas segala kenikmatan yang telah aku berikan, maka aku akan tambah kenikmatan itu. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita, para pemirsa, sahabat TVmu dimanapun berada, mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang bersyukur. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan kajian Tuntunan Akhir Zaman yang akan mengangkat sebuah tema berkenaan dengan jalan menuju Haji Mabrur. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini kita berada di musim haji, yaitu tepatnya sekarang pada tanggal 27 Zulqa'dah 1439 Hijriah, di mana saudara-saudara kita umat Islam pada hari ini sedang menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Mudah-mudahan ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita menjadi haji yang mabrur, yaitu haji yang memiliki makna yang begitu luas. Mabrur artinya, sebagian para ulama mengatakan, adalah al-makbul, yaitu haji yang diterima. Sebagian ulama juga berpendapat yang dimaksud dengan haji yang mabrur adalah haji al-hajju alladzi la yukhalituhu syai'un minal ismi, yaitu haji yang tidak dicampuri oleh sedikit pun dengan perbuatan ataupun hal-hal yang mengandung unsur dosa. Dan pengertian ini dirajih, dikuatkan oleh Syekh Imam Nawawi. Nah, ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, terutama bagi mereka yang diberikan keleluasaan ataupun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi fisik ataupun dari segi al-mal, yaitu dari segi harta, kecukupan harta untuk berbekal melakukan perjalanan menuju Baitullah di Makkah Al-Mukarramah itu. Nah, para hadirin pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, ya, salah satu kewajiban haji sudah dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya adalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Fihi artinya bahwa di Makkah Mukarramah itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai petunjuk bagi semesta alam, di sana ada tanda-tanda yang jelas. Fihi ayatun bayinat maqamu Ibrahim, yaitu ada kuburan makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke kota suci Makkah itu, ya,
maka dia dalam keadaan aman. Wa man dakhalahu kana amina. Ia dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat karena dia melakukan ibadah haji dikarenakan lillahi taala untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Kewajiban terhadap Allah bagi semua manusia adalah mengerjakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar terhadap syariat yang mulia ini, syariat ibadah haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya atas semua yang ada di alam ini. Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, berkenaan dengan turunnya ayat ini yaitu kewajiban syariat ibadah haji, Ikrimah mengatakan bahwa berkenaan dengan turunnya ayat ini, surah Ali Imran ayat 100 apa ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97, ini ada kaitannya dengan Al-Qur'an surah Ali Imran sebelumnya, yaitu Al-Qur'an ayat 185, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak beruntung. Nah, ketika ayat ini turun, maka kemudian orang-orang Yahudi berkata, kami juga adalah orang-orang Muslim. Kami ini adalah Muslim, Islam. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, orang Islam itu diwajibkan kepada mereka ibadah haji. Lalu kemudian orang Yahudi itu berkata, tetapi bagi kami tidak ada kewajiban untuk mengerjakan ibadah haji itu. Nah, maka kemudian turunlah ayat itu, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji kepada umat manusia, ya, yaitu kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan juga diberikan kemampuan baik dari segi fisik ataupun dari segi harta. Itulah di antara syariat tentang ibadah haji, dan nanti kita akan melanjutkan tentang apa sebetulnya keutamaan ibadah haji tersebut ataupun bagaimana keistimewaan kehebatan yang didapatkan oleh orang yang mampu meraih haji yang mabrur, ya, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan haji yang mabrur, kita akan ikuti setelah pesan-pesan setelah ini.